اسمحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Suatu pagi di SDIT Cahaya Permata, saudara ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, dan kita alhamdulillah pagi hari ini bersama anak-anak kelas tinggi kelas 5 dan 6 SDIT Cahaya Permata Purbolinggo Lampung Timur bersama melaksanakan rangkaian malam bina iman dan takwa atau mabit tadi malam, dengan banyak rangkaian kegiatan, rangkaian ibadah sore hari maghrib berjamaah, rangkaian bersama tilawah Al-Quran, memperbanyak tilawah tadarus Al-Quran, salat malam, games dan tentu saja pembinaan Quran terhadap anak-anak semuanya. Dan alhamdulillahnya tadi malam kita awali hari dengan bersama-sama, masya Allah, sholat malam. Kesi bangun, Kesi bangun. Jam 3 malam bangun, kita laksanakan sholat tahajud, sholat malam, dan tutup dengan witir. Alhamdulillah. Itu rangkaian pada pagi dengan sholat subuh bersama si Abim. Maksurah bersama Hais. Siapa apa itu? Bang Garta. Alhamdulillah pagi hari ini setelah kita fresh, segarkan jiwa kita, ruhani kita, kita laksanakan riyadhah. Latihan atau olahraga, olah fisik kita, supaya pikiran kita fresh dengan ilmu, hati kita fresh dengan iman, dengan ibadah, dengan zikir, dengan tilawah, dan badan kita pun fresh dengan olahraga riyadhah. Ini kita bersiap di lapangan untuk melaksanakan senam bersama dan dilanjutkan mungkin nanti dengan jalan sehat di sekitar SDIT Cahaya Permata. Saudara, masya Allah, mari kita bekali anak-anak kita, putra-putri kita dengan kecintaan terhadap Al-Quran. Dan alhamdulillah di SDIT Cahaya Permata ini, untuk kita untuk menjadikan anak didik kita sebagai generasi Rabbani, generasi yang cinta terhadap Al-Quran, pecinta Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai kecintaannya, menjadikan hari-harinya sibuk dengan Al-Quran, baik membacanya, tilawah, menghafalkan atau ziyadah, maupun mengulang-ulangnya, murojaah. Dan yang tentu saja yaitu menerapkan, mengamalkan Al-Quran dalam hati-hati, dalam hari dan hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita soleh-solehah semuanya, dan menjadikan mereka dan kita semua ahli Al-Quran, yang akan menjadikan bumi ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan rahmat, dengan Al-Quran. Masya Allah, pagi yang indah di SDIT Cahaya Permata. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Oh, bapak, bapak, bapak.